gitar tuh pertama kali awalnya tuh aku main piano dulu. Itu tahun waktu aku masih 8 tahun kelas 3 SD. Terus belajar-belajar piano sampai itu juga karena dipaksa orang tua kan. Terus sampai kelas 1 SMP kayak tiba-tiba pinginnya main gitar. Awalnya enggak boleh, cuman kayak maksa kan. Ya udah deh. Akhirnya sama ibu dibolehin sama nyokap. Terus belajar pertama kali di Purwacaraka sama Rudy Hamid. Aku sempat berhenti belajar di Purwa. Akhirnya cuma latihan-latihan sendiri di rumah. Sampai akhirnya selesai SMA, milih buat kuliah musik. Sejak kuliah, aku lebih banyak jadi session player aja sih. Sempat main sama orkesnya Mas Aksan Cuman buat yang wayang, yang paling sering sih sekarang lagi sama Ina Ladies. Sebenarnya akhirnya kayaknya gue menetapkan profesi gue nantinya, kan sekarang masih kuliah, selesai itu kayak gue pinginnya lebih ke film scoring deh. Karena jujur aja, bikin film scoring secara komposisinya gak seribet kalau bikin komposisi, maksudnya secara progresi chord dia lebih simple, karena kan sebenarnya kalau film scoring bikin suasana kan, kita ngebangun suasana dari musiknya, dan kita ngiringin gambar, jadi kebutuhan musik di situ nggak seribet kalau mau bikin komposisi aja, komposisi lagu instrumental biasa. Ya nggak bisa bohong, menghasilkan uang di pekerjaan, ya, dan paling banyak peluangnya ya di film scoring ini.